Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas, bos-bosku semuanya, sejen-sejen, komandan-komandan dimanapun anda berada. Oke, berjumpa lagi di Fauzul Hakim dalam Explore Malaysia. Oke, komandan, saat ini saya berada di Masjid Tengku Ampuan. Oke, salah satu masjid yang bagus dan cantik di kawasan Bukit Jelutung ya. Kalau untuk mapnya ya, saya tunjukkan untuk mapnya itu. Oke, kita cek mapnya. Oh, banyak suara burung-burung loh. Di sini memang suasananya sangat asri dan apa ya, bagus komandan. Ini salah satu yang bisa anda buat untuk istilahnya wisata pelancongan atau traveling lah ya. Oke, mapnya ini di sini komandan. Nah ini, sekejap ya, saya terangkan lagi ya. Oke, ini, nah ini ngamnya itu di sini ternyata itu ada danau juga. Nanti kita akan explore juga danau-danau yang ada di sini komandan. Nah ini Malaysia Institute Supply Chain juga. Di sini ada banyak beberapa lembaga pendidikan juga. Cuman yang kita explore untuk sesi ini adalah area masjid saja komandan. Oke, nah, di sana kita lihat. Ini suasananya hujan komandan, jadi bukan hujan deras ya, rintik-rintik. Jadi kawasan sini mulai semalam itu hujan terus, jadinya suasananya memang agak tak ramai, sepi. Biasanya di sini hari Minggu sangat ramai komandan. Oke, kita tengok ya masjidnya itu. Biasanya kalau ada sun morningnya, Sunday of morningnya, mataharinya itu biasanya kelihatan sangat indah dan cantik komandan. Oke, di belakang kita ini adalah salah satu tasik ya, apa ya, tasik buatan lah ya, atau waduk, atau kalau orang Jawa ngomong iku iki arane kolam renang. bukan sorry ora kolam renang, tapi apa ya, kali lah ya, kali buatan. Oke. Oke, kita tengok di sini itu biasanya kalau dibuat cinematic landscape mungkin sangat bagus, rekomendasi macam private lah ya. Jadi bagi anda semuanya yang mungkin pernah ke sini, di sini salah satu yang paling cantik itu memang kita tengok di sini. Kecap ya. Ini saya ambil kamera 1 kali atau belum 0,6, saya ambil 0,6 dulu komandan. Oke, kalau kita tengok dari 0,6 kamera, jadi suasananya sangat terlihat sangat indah. Di sebelah sini itu pun ada beberapa gedung atau jabatan. Ini apartemen kondominium, mungkin di sana juga apartemen juga yang sana. Ini bisa kita sarankan di sini untuk apa ya, landscape-nya memang sangat bagus, pemandangannya sangat indah komandan. Kalau malam mungkin ini lampu-lampu ini nyala komandan. Oke, di sana pun ada beberapa gedung kedai, apartemen juga, perumahan yang sangat ramai di sana komandan. Kalau itu ada gadis-gadis cantik-cantik yang olahraga. Oke, coba saya kembalikan ke kamera yang 0.1 ya, bukan, oh ya, 1 ya. Ini 0.6 komandan. Nah ini kamera 1 kali ya komandan ya. Nah pemandangannya sangat bagus. Banyak orang apa ya, olahraga atau istilahnya di sini tuh ya apa ya, lupa saya. exercise. Nah, exercise ya. Nah, ini ada ruangan di sini. Ini mungkin apa ya, bulatan ini saya pun enggak tahu ini. Ini mungkin ada, oh, ini manhole untuk melihat kondisi air di
di bawah ini komandan mungkin lah ya. Tapi tak usah fokus ke sana. Kita di sini fokus ke masjid ini. Memang arsiteknya ini mungkin dulu sangat apa ya, pandai untuk membuat menara. Di sini ada 4 menara, 1 2 3 4. 4 menara ini sangat bagus, komandan. Dan untuk warnanya, komandan, itu coklat lah ya. Satu warna saja, tapi dia mempunyai seni artistik lah ya. Sangat bagus. Terus stasi ini sebenarnya itu dari kampung sana, dari mungkin apartemen sana. Kebetulan ini waktunya hujan, jadi memang agak kotor ya. Agak istilahnya keruh airnya. Jadi itu, komandan. Nah, itu agak keruh. Tapi tak tahu ini boleh jalan mania di sini atau tak ya. Kalau boleh pun mungkin saya akan jalan di sini. Tapi enggak lah ya, kayaknya tak boleh lah ya. Ini mungkin boleh lah mancing gitu aja, boleh di sini. Ternyata di sana juga ada biawaknya. Kalau bahasa Jawa itu nyabik. Oke. Nyabik ya. Oke, itu indah. Jadi ini di sini memang di Tasik ini itu banyak bunga teratai, kata. Kalau Tasik lab ini bunga teratai ya, kalau yang warna-warna ini cantik. Tapi kondisinya memang di sini banyak yang punah, banyak yang apa istilahnya mati lah ya. Tapi kalau yang sana itu masih cantik. Nah, masih banyak. Banyak cantik ini kalau yang sini. Yang sana pun malah lagi bagus. Oke ya. saya akan explore yang ke kedai-kedai sana juga. Itu kemarin saya sudah explore tapi belum sempat upload, komandan. Nanti insya Allah saya akan upload juga. Oke ya. Terus itu aku penasaran sebenarnya. Saya pun penasaran itu kalau tak silap itu semalam itu aku keliling sana itu institut apapun saya tak tahu ya, institut seni ke atau apa tak tahu. Tapi modelnya untuk jabatannya, bangunannya didesain kayak macam kapal. Nah, kapal layar lah ya. Kapal layar yang besar itu. Insya Allah lah, nanti saya akan explore ke sana juga, tapi mungkin lain sesi atau lain waktu lah ya, insya Allah. Oke. Apalagi ya yang mau saya ceritakan. Oke. Di Malaysia ini informasi saja. Kalau memang di sini kan masih musim pandemi, ini belum boleh ya untuk Selangor Jumatan. Tak tahu kemarin Jumat, ini kan hari Minggu ya. Mungkin boleh tak ya untuk Jumatan di sini, mungkin boleh untuk warga tempatan mungkin, atau mungkin dibatasi. Saya pun tak tahu. Saya di Malaysia pun untuk Jumatan warga Indonesia sendiri kan belum diperbolehkan, kecuali warga tempatan lah ya. Tapi kalau wilayah persekutuan insya Allah sudah boleh. Saya satu tahun ini ada pandemi itu Jumatan satu kali saja di sana, wilayah persekutuan di Sri Petaling sana. Oke, sampai di sini dulu untuk kesempatan ini. Nah, ini banyak orang-orang yang mulai aktivitas exercise, olahraga, komandan. Jadi di sini parkirannya pun luas, boleh parkir kereta di sini, mutu-mutu pun boleh. Oke, sampai di sini dulu, komandan. Kebetulan saya pun hari ini tak cuti, mau kerja. Sampai di sini dulu saya akhiri. Jangan lupa tekan tombol subscribe, komandan-komandanku dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, di alam dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat. Amin wa amin. Dari Fauzul Hakim mengucapkan terima kasih dan sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.